Nah, bukan maksud gue ini Riana fotonya kan petunjuknya. Iya. Iya. Ya pokoknya iya mau ini berhubungan dengan namanya, mau berhubungan dengan. Tapi ini Riana kan? Sini di channel ini, di channel saya Alpian Dia atau Alpian Dia tetap raja atau apalah, silahkan memanggil gua apa ya. Enggak gitu bro. Ya, senang sekali pada hari ini saya sedang bersemangat sekali karena kembali akan mengetes seberapa emosikah amarah orang ketika dibuat kesal. Belum mulai udah emosi ya? Agak panas melihat dari episode sebelumnya udah. Iya, jadi kali ini saya jauh-jauh dari Depok bertandang ke Cibubur. Sebenarnya nggak jauh sih. Ya lebih jauh saya lah. Benar. Kali ini dia jauh-jauh datang dari Samarinda. Wes, demi untuk konten ini doang. Demi untuk dibuat kesal oleh saya. Oh iya. Kayaknya malah saya takutnya saya yang emosi sama bapak ini ya. Ya, pokoknya di sini sudah hadir teman-teman saya. Sebenarnya bukan hadir sih, kalau yang ini kan emang rumah dia gitu loh. Ada Nada Fit di sini dari channel Nada Fit. Juga ada Sally Room dari channel Geraldi Room. Dan sini ada Rizky Gustam dari channel Jurnal Risa. Di samping kiri saya sudah ada Bapak Rizky Gustam. Yo. Yang baru pulang nonton konser Twice di Malaysia. Yo. Ya, pada kali ini di kesempatan yang berbahagia ini saya kembali akan mengetes kemampuan dan pengetahuan teman-teman saya ini. Seberapa dalamkah pengetahuan mereka tentang all about K-pop, mulai dari judul lagu, mulai dari nama idolnya dan juga nama-nama grupnya. Mari kita bermain tebak gambar K-pop. Tambahin ada UFO. Enggak. Kasih editor saya Bapak Kim Chi dong, kasih ada. Ya, jadi nanti saya akan menunjukkan gambar yang itu berhubungan dengan idol K-pop, grup K-pop atau judul lagu. Nanti saya kasih tahu setiap soalnya apakah ini idol apa judul lagu apa nama grup. Nah, itu nanti tugas kalian ya tinggal menebak. Nanti ada 7 soal. Ketika ada salah satu dari mereka yang bisa menjawab 3 lebih dulu, maka saya akan langsung mentransfer setelah akhir video ini sebanyak 100.000 ke rekening mereka. Wih, setiap minggu kan? Lumayan lagi Jakarta butuh sokongan dana ya. Buat ojek online, buat ini. Iya. Itu 100 minggu setiap minggu ya? 100 minggu. 100 minggu setiap minggu ya? Ketularan Gustav nih. Itu 100.000 dolar? Enggak dong. Kirain. Iya, duit monopoli. Album aja, album. Album boleh nggak? Atau lightstick? Sebuah kebodohan ketika gini, lu punya toko album K-pop, lalu lu meminta album K-pop, iya. Lu tinggal ambil di toko lu kan? Gua jual lagi dong. Iya, betul juga. Langsung kita mulai saja ya, mari kita langsung mulai saja. Yuk, sudah siap teman-teman? Siap. Ini dia soal pertama. Ini siapa nih? Ini berhubungan dengan idol K-pop, silahkan. Nama idol nih? Nama idol K-pop. Ini sih. Ini kan Suri Black Panther. Ya? Ini kan Rihanna. Dan jangan Ren ya? Ini Rihanna. Salah. Rihanna. Nama idol K-pop. Nama idol K-pop. Lo mengiyakan Rihanna enggak? Enggak. Kenapa Rihanna? Rihanna kan bukan nama idol K-pop. Nah, bukan maksud gue ini Rihanna fotonya kan petunjuknya. Iya. Ya pokoknya iya mau ini berhubungan dengan namanya, mau berhubungan dengan. Tapi ini Rihanna kan? Iya. Iya Rihanna namanya. Iya gak sih ini Rihanna? Iya sih. Gue nyari kebun. Iya Rihanna. Sama idol kan? Grupnya apa? Cewek cowok. Gak ada petunjuk gitu. Lu bisa ya lobbynya ya? Bisa aja lu ngelobby gue lu. Memancing. Apa ya? Sumpah susah banget. Anjir cuma gambar doang. Nama idol K-pop. Apaan sih anjir? Gak ada Rihanna-Rihannanya ya? Iya nih kata gue. Susah. Nyerah?
Baru soal pertama aja sudah menyerah. Ini udah sulit, bro. Ini bro. Udah. Ini udah. Kalian, kalian tuh harus ada effort dari gitu loh. Rendah dulu dong. Kan makin iya. Loh, ini dari pertama udah kayak gini. Lu kemarin langsung 3 gambar. Kita kan ya, nanti satu gambar doang. Justru ini paling gampang di antara yang nanti menurut saya. Ntar gue masih berusaha. Malah gue bakal ngira ini kalian malah bisa nebak dengan mudah salah satu dari kalian. Karena ini ya nama idolnya terkenal. Nama idolnya V. Rose V L. Suruh saja yang satu huruf lo sebut. Tolol. Dia yang dirain kan gampang. Lihai. Salah. Lia. Salah. 10 9 8 7 6 5, 4, 3, 2, 1. Ternyata pengetahuan mereka sangat kurang, pemirsa. Jadi mau saya kasih tahu jawabannya? Iya. Jawabannya adalah Geno NCT. Geno? Sip? Oke, gato. Emosi. Bro! Jidat sebenarnya, tapi kayak apa ya, jidat gitu. Makanya kalau perhatiin tuh jangan hanya si ininya. Misalkan kalau ada foto orang, jangan hanya orangnya apa gitu. Misalkan ciri-ciri fisiknya atau apa. Next. Bro, masih bisa sabar. Masih bisa sabar ya. Belum apa-apa ya. Baru soal pertama tuh udah nggak ada effortnya. Cepat menyerah gitu loh. Masih ada 6 kan? Ya. Masih ada 6 ya. Namanya saya bisa jawab. Masih 6 ya. Soal kedua. Ini dia, 1, 2, 3. Ini adalah judul lagu K-pop. Ini pasti PO nih, kalau disingkat. Gak tau. Bisa jadi, bisa iya, bisa enggak. Ini apa ya? Termometer. Termometer dengan pre-order, nah, ready stock. Lagu baru apa lagu lama? Oh, tidak bisa begitu. Temperature of Love, apa? Judul lagu Tempo Don't Mess Up My Tempo. Ya. Sandra berarti. Kan ini pre-order PO. Ini tem. Sandra PO, lu ngambil. Lu maju deh. Bagi dua. Ngambil kalau gua PO. Lagian kenapa tidak menjawab? Itu tem ya. Kenapa ada tem dan PO? Lah, siapa yang ngasih itu kan itu emang tulisannya PO. Betul ya, tem. So gue kasih clue, nanti gue dalam hal ini kasih clue-nya. Ya udah, yang baik. Mantap ya. Masih bisa menahan. Bisa dong. Masih bisa. Tadi gue bisa jawab seharusnya. Gagal gue kasih clue. 1 buat Salirum, 0 dan 0 untuk Nada dan juga Bapak Rizky Gustam. Oke, soal ketiga. Apa nih? Gak kelihatan. Ini apa? Nama apa? Nah, kalau dua gambar gini. Ah, kalau ini nama idol K-pop lagi. One. Salah. Itu apa, cicak atau buaya? Cicak. Kok ada nyamuk? Ya terserah dia dong. Siapa sih? Nama idol K-pop. Nayana. Terkenal. Terkenal kok. Nama idol K-pop. Ini atas apa aku apa? Bukan kangen jutaan. Atas apa? Atas. Cicak. Ayo keluarkan analisis kalian. Keluarkan analisis kalian. Nama idol K-pop. Nih. Cicak. Enggak. Nih. Kok cicak sih? Apa sih? Ya, cicak enggak nih ya? Cicak kan? Sugar glider. Sugar glider beda. Maaf, beda. Cicak bahasa Inggrisnya apa? Cicakman. Terkenal. Ya terkenal. Cicak. Warna-warna. Next one. Belakangnya cak bukan one pill. Salah. Upil apa? Pilnya dari mana cicak? Cicaknya ngeluarin upil. Iya. Yeah. Itu upil. Ini nyamuknya berhubungan kan nih? Bisa jadi. Nah, berarti. Wonan. Sumpah susah banget. Cari bahasa Koreanya sal. Bahasa Korea cicak apa bahasa Korea nyamuk? Mang gua kabur. Kenapa Google Translate? Udah mulai pusing. Pas ini dong gak kelihatan di kamera, hei. Gak kelihatan di kamera lu. Pusing pelan-pelan. Masalah ini apa? Susah banget sumpah ini. Tahu lu susah nih. Tahu lu. Nyerah ya.
Nyerah? Enggak. Oh, belum. Ayo. Lukas. Salah. Apa hubungannya lu dengar? Salah. Boy band, panggil band deh. Ayen, enggak? Hmm? Ayen. N-nya dari mana? Lu girl band, boy band deh, girl group apa? Iya. Group aja deh, apa? Iya, please, please. Cowok apa cewek, udah gitu dong deh. Gak bisa, bro. Apa nih? Dah, nyerah, nyerah. Sumpah gua sampai berkeringat. Nyerah, pak. Nyerah. Ya, ya. Jawabannya adalah Chung Ha. Ah, Chung. Chung. Ini kenapa ha, ayo tebak. Ha, datang seekor nyamuk. Eh, itu hap ya. Hap. Jadi Chung Hap. Chung Hap. Aduh, emosi banget. Makin botak pula gue. Sampai sakit. Lu kagak kelihatan dong di kamera ekspresi lu. Lu ini sadar kamera dong. Chung Hap, Chung Hap, bak 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 bak. Kan Chung Hap harusnya, bukan Chung Hap. Chung Hap. Lalu, karena ini ada seekor nyamuk. Cicaknya hap. Sangat kuat imajinasi. Sumpah. Gimana, bro? Bro, masih ada ini, bro. Hasrat masih ada. Moodnya masih ada kan? Masih bisa ya. Saya masuk rumah sakit. Soal keempat. 1, 2, 3. Badan gak kelihatan. Ini siapa ini? Nama grup K-pop. Ini siapa? Sengaja emang ini. Ini gak kelihatan. Pemain bola ini siapa? Ini Pogba, pemain bola Manchester United. Nama apa? Nama grup K-pop. What? Ini gak kelihatan saya. Where? Pokoknya dia tersesat nih. Dimana Pogba? Ah, susah-susah nama nih. Nama grup. Nama grup K-pop. Analisis sotoy lu komentar. Oh iya iya. Ini X1. Ini X nih, rupanya tulisan X. Salah. Ayo analisis lagi, ayo. Susah. Where, di mana? Emang ada nama grup di mana? Tapi kalau kita udah tahu, gampang gitu. Ya iya. Ya kalau lu udah tahu, ngapain lu jawab soal? Ngapain lu challenge ini? Kalau udah tahu ngapain ikut video ini? Sama aja kayak gue yang bikin soal terus gue ikutan juga terus gue bingung sama soal gue sendiri tuh. Akmu ya? Salah. Hampir ikut. Lu juga mau jawab itu ya? Enggak, tapi gue kalau dia salah. Ini kalau nggak dipototin, semua takut banget kalau kenapa sih orang? Kenapa di sini cuma lu doang yang boleh pinter? Kenapa Salirum nggak boleh? Banyak dipototin gitu. Kayak ada pride-nya gitu, harus dia yang pinter ya. Harus dia kelihatan pinter sendiri. Sampai takut. Gue terus ribu, terus gue yang dapat. Segitu ininya kah apa jiwa perantaunya gitu ya. Kalau masalah duit tuh dikejar sampai menghalangi rezeki orang loh. Oh, day 6. Salah. Menyerah? Belum. Belum, jangan 100.000. Aduh, di apaan sih? Grup terkenal kan? Iya dong. Dari Big 3 enggak? Enggak bisa, enggak tahu. Pentagon. Salah. Yuk. Jadi tersesat. Tunggu. Jadi tersesat terus lost. Lost apa? Ada grup lost. Lost merah, red, red. Enggak, ini bukan red pas kayak EXO. Salah. Ada red-rednya kan? Ini ada XX-nya nih. Tahu. Ini kalau lost X. NCT. Salah. 10. Stray Kids. 9. 7. 6. 5. 4. 3, 2, 1. Jawabannya adalah Mamamu. Where kan? Mana MU mu? Manamu? Mamamu. Oh, gua ngerti sekarang. Manamu. Berarti sekarang enggak mesti. Sekarang nih dia main plesetan. Iya, plesetan. Berarti enggak. Jangan sampai tertipu habis ini. Iya. Siap. Berarti enggak yang pas banget. Sandra.
Pokoknya dari tadi plesetan nih ya. Ini soal keberapa ini? Tadi sumpah keempat tadi itu. Ini keempat ya? Sumpah. Kalau tahu caranya nih pakai plesetan. Pokoknya harus dapat nih. Iya iya. Awas lo ya. Belum emosi, belum emosi. Soal selanjutnya soal kelima ya, soal kelima ya. Gampang lah. Soal kelima. Nama idol K-pop. Kisop. Salah. Yukis. Nama lengkap apa? Yukis. Nama idol ya? Nama idol K-pop. Udah petunjuknya itu aja. Terkenal. Ayu. Salah. Kim Lip. Luna. Salah. Kan ini harusnya Terkenal. Tadi gue bilang apa sih? Kim Lip. Tapi analisis lu bagus juga tuh, kenapa Ayu I, soalnya itu kan ceweknya I, cowoknya U gitu ya. Tapi itu analisisnya bagus, tapi bukan. Tapi salah. Bukan itu. Berarti adiknya Ayu siapa? Ui. Gua. Aili, Kak. Aili. Salah. Solois ya, Solois. Enggak tahu. Lu sosokan nego, lu udah jawab aja. Ah, kan cium. Bukan Murim. Apa? Plesetan. Plesetan. Di plesetan. Cari. Apa? Cium berarti plesetannya apa? Plesetannya rium, dium. Riwong. Salah. Tapi jangan jauh-jauh juga, bro. Lu tuh terlalu pengen ngebaca otak gua, jadinya lu malah pusing sendiri, bro. Ini plesetan apa tepat banget nih? Jangan, ih, tidak tahu. Kita harus balikin faktanya. Wes, ini nih. So detektif nih orang. Logikanya tuh terbalik. Eli Sugigi ya? Kan idol K-pop, bro. Siapa tahu deh. Bukan pimpinan koperasi, yo. Ah, susah nih. Ini gampang banget. Idol K-pop terkenal. Ya emang ini gak terkenal, siapa nih katanya? Ada yang masih trainee. Oh iya. Kim Wosuk. Salah. Rose. Salah. Nama idol kan? Iya, nama idol K-pop. Aku gak tahu. Masa idol Kamboja. Kim Yohan. Kerang ya? Sung Yol. Salah. Hang Wang Yol. Salah. Wang Yol siapa ya? Ini kan dia di Wang Min Hyun. Min Hyun. Salah. Popo. Daniel. P.O. Salah. Karena cium Popo bukan? Salah. Tapi analisisnya bagus, tapi salah. Min Hyun lah minta dicium. Harusnya Ayu ini. Tau tapi on nih, lu gimana sih? Saya ganti aja jawabannya. Mana imajinasi? Salah. Buat aja grup sendiri. Kan ada grup WhatsApp Henry Lau.